selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 19 Januari 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita, dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 19 Januari 2024, diambil dari Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sebagai umat beragama dan sebagai orang-orang percaya atau sebagai warga gereja pernahkah atau sesering apakah kita telah bertanya kepada diri kita apakah yang lebih dikenang Tuhan dari diri kita sehari-hari tentang pertanyaan ini, bisa saja ada berbagai macam jawaban dan pemahaman. Bisa saja ada orang yang memahami bahwa yang lebih dikenan Tuhan dari dirinya adalah ibadah-ibadah yang menarik dan bersemangat. Ada juga yang memahami bahwa yang paling dikenan Tuhan dari dirinya adalah ibadah-ibadah yang inovatif, yang tidak monoton, atau begitu-begitu saja. Sebagian orang bisa saja memahami bahwa hal-hal yang paling dikenan Tuhan dari dirinya adalah kehadirannya atau partisipasinya dalam ibadah-ibadah atau dalam kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh gereja. Tetapi sebagian orang bisa saja memahami bahwa yang paling dekanan Tuhan dari dirinya adalah memberi korban-korban atau persembahan-persembahan yang dalam jumlah besar atau sesering mungkin. Dan memang demikian Pemahaman umat Israel, makanya hampir tidak ada ibadah-ibadah mereka yang terlepas dari korban-korban atau persembahan-persembahan. Korban-korban dan persembahan bahkan menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam ibadah umat Israel. Tentu, saudara-saudara, yang pasti semua ini dikenan oleh Allah dari kita. Tuhan pasti suka dan senang dengan ibadah yang menarik dan penuh semangat. Tuhan suka dan senang juga dengan ibadah yang inovatif. Dan Tuhan suka dan senang dengan orang-orang yang rajin beribadah. Selalu partisipatif. Dan juga dengan orang yang suka memberi persembahan-persembahan dengan kerelaan dan keterbukaan, tetapi saudara-saudara, semua itu tidak ada artinya dan tidak akan punya nilai apa-apa jika kita tidak menjadi pelaku kebenaran dan keadilan korban-korban persembahan kita sebaiknya harus menjadi bukti nyata dari perbuatan-perbuatan kebenaran dan keadilan. Jangan justru sebaliknya korban-korban persembahan kita hanya untuk menutupi ketidakbenaran dan ketidakadilan kita. Untuk hal itulah, makanya Tuhan begitu tegas dan keras mengingatkan umatnya melalui nabi Amos demikian dikatakan oleh Tuhan Allah Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 22 dan ayat 24. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang cerah ini. Atas penyertaan perlindunganmu dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga atas hari yang cerah di pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk menikmati berkat-Mu dan untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan, atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Karena itu, lebih berkenan di mata Tuhan daripada ibadah-ibadah dan persembahan-persembahan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dan rela setiap hari melakukan kebenaran dan keadilan. Tapi sertai kami, beri roh kudusmu supaya kami mampu dalam tugas dan tanggung jawab itu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa Dan persekutuan dengan roh kudus. Kiranya menyertai kamu. Amin.